Assalamualaikum lepak. Tu yang lepak postkan kat FB tu, orang yang cabar tu kata apa nanti Naya lepak ke apa tu. Dia tak faham diri dia tu yang berkudrat berilmu berhayat tu. Kalau dia faham pada diri dia tak cakap macam tu. Betul aku cakap kan. Tak ada daya upaya kau melainkan dengan aku. Kan? Kau tak faham pada diri kau, kau nak cakap macam tu. Kan itu yang cakap dengan lepat tu. Dalam tu tak ada daya upaya melainkan dengan Allah. Apa tu? Dalam alias lepat. Pakai macam tu je lepat. Tak ada daya upaya kau melainkan dengan aku. Engkau tu tak ada kudrat, tak ada bersifat, tak ada berilmu, tak ada bahaya melainkan dengan aku. Kalau engkau boleh lebih pada aku, buatlah. Macam tu je aku pakai. Okey lepat. Fahamkan pada diri macam tu je. Manusia mana ada lebih pun pada Allah. Tak ada dalam kitab Al-Quran mengatakan manusia dengan jin boleh mengatasi Allah. Cubalah kalau dia boleh mengatasi Allah, cubalah. Nak buat khianat, cubalah. Tengok depan-depan macam mana. Tu yang baru ni, aku ada hantar dekat lepat tu. Cerita ni. Aku tengah duduk dalam petak cahaya tu, lepat datang sebelah. Jadi tu, dia tunjukkan perkara. Apa yang lepat pakai, apa yang lepat amal, apa yang lepat pegang, sama lah macam apa yang arwah guru sampaikan. Sama, tauhid kita sama, pegangan kita sama, tak ada lain melainkan Allah. Buatlah selebihnya, dia nak mengatasi Allah, biarkan. Kan? Orang yang naya doa ni mabul, kan? Kita diam kan, dia tengok. Tu cakap tu, tak ada daya upaya engkau melainkan dengan aku, tidak bergerak engkau tu melainkan dengan aku. Aku pakai macam tu je lepat. Kan? Tadi dari tulis dalam kitab Al-Quran kata jin dan manusia boleh mengatasi Allah. Tak ada, tak ada sejarah tu pun. Pegang cintu yang lepat. Kalau sempat kita ada berdua lah, tak apa, biar aku hadap. Nak tengok macam mana. Saya faham abang, saya faham. Sebenarnya hari ni saya nak ubah cara permainan tu ke rentak yang lain. Kita wajib menggunakan akal dan berani. Contoh dia, bila mereka dah main kasar, dah main cakap begitu, PM tak apa, inbox saya, katalah apa pun, jumpa nak pijak apa-apa, ramai ada, saya tak viral. Tapi bila dia buh dekat wall, maka tertib dia tu tak ada. Dia dah masuk dalam satu kaedah kurang ajar. Adik-beradik saya tengok, bimbang, anak saya baca menangis, apa ada orang nak pukul hang ke, macam-macam, saya tak mau benda tu. Bila dia dah kurang ajak, kita masukkan ajak. Tu saya viral kan. Saya main cara kasar kali ni. Bukan apa. Kadang mereka pakai kot, mereka pakai jubah serban, mereka smart. Tapi mereka boleh buat kat ahli-ahli makrifat lagu ni. Pasal mereka pandang ahli makrifat ni tak ada apa. Ahli makrifat ni dah kita boleh kutuk, kita boleh hina mereka. Mereka dah main tahap tu lah. So kita kena stand up lah. Itu sebab saya stand up kasar sikit. Itu saja. Tapi buat-buat lah, berlakon juga, tak sampai ke hati pun. Permainan je, mainan je. Okay bang, selamat bang. I love you, take care. Okay baik, okay baik. InsyaAllah, wa'alaikumsalam qadir. Perkara yang benar pada kita tu dah difirmankan. Nasru minallah wapun karib wa basyiril mu'minin. Pada orang yang benar, orang yang membenarkan apa yang ada pada diri tu berserta dengan Allah. Pasti janji Allah tu ada. Kau sebut dia benda tu, kan, seluruh alam ni kan mengikut para malaikat yang mendoakan. Cuba jangan sebut je lah, lepat, kita doakan je lah. Doakan dia baik-baik, semoga dapat dia hidayah dari Allah. Amin. Assalamualaikum. Bang, faham, faham. Ini permainan bang, saya kena kasar sikit lah. Sebab tak boleh, guru kita kata, kita sabar, kita sabar, kita sabar. Hilang sabar, kita tebar. Macam untuk main Muay Thai lah, defensif saja, payah juga. Sekali dia nak kena counter attack lah. Cara mereka ni dah kurang ajak sangat. Pakai coat, pakai apa, smart, nampak macam ceramah apa semua. Tak komen macam tu. Ha? Yang ustaz-ustaz ni apa semua. Faham tak? Jadi kita bukan zaman tu lah. Buat malu kat Kristian, buat malu kat Buddha, buat malu dekat Hinduism mereka ni. Mereka lebih tertib lagi. Pasal mereka ada tasawuf. Mereka tahu, orang tak kacau aku, aku tak boleh kacau orang. Kalau aku tak suka dia, aku skip. Aku tak payah layan YouTube dia. Aku tak suka, aku tak payah main Facebook dia. Itu tertib pada diri sendiri.
bila dia tak, dia ignore benda tu, dia pi juga entam orang, bermakna dia dah menyebelahi iblis, menyakitkan hati orang. Saya ni tak pernah entam sekali pun. Disebabkan Dr. Kemaili, Dr. Mazhar, Nodros tu terlalu lancang dan kurang ajak. Terlalu ni, mana saya kata, eh lepat, tak boleh duduk diam, Pat. Hang ada adik-beradik, hang ada apa semua, Pat. Dan anak hang pun ada. Takkan nak biar ustaz-ustaz ni, mereka pun ada anak apa semua. Mereka duduk kira mereka yang jaga perasaan anak mereka. Kut saya jumpa mereka depan anak mereka, saya baling kasut sikit, macam mana pula? Ha. Macam-macam boleh buat. Oh, saya dah orang nampak macam orang gila dah. Disebabkan mereka ni sepatutnya lebih tertib pada orang yang selainnya. Pasal mereka adalah wakil agama. Belum lagi wakil atau waris Tuhan. Mereka wakil agama baru. Bila wakil agama, kan ada tertib. Yang wajib tidak boleh tidak kena ada adab dan tertib. Orang tak kacau, hang tak payah kacau orang. Hang bajang apa yang ada dalam Quran, dalam hadis, sudahlah pi babik nama orang ni macam apa. Sedangkan dalam hadis tu Muhammad dah cakap, yang mana lepa sendiri pandai, jika kamu membuka sesuatu kesalahan orang lain, bermakna kamu mengaibkan dia. Jika kamu mencerita kesalahan orang yang tak buat, makna kamu telah fitnah. Dua-dua dah dia tutup. Ini lepas ceramah, lepas sebut nama orang, lepas pakai gambar orang. Macam mana pula? Katanya lepas bukan makrifah, lepas pakar hadis, lepas fiqah. Ini jalan fiqah pun lepas terkabung. Lepas tak buat. Alah hujrat, jangan ayat 12 tu. Hujrat ayat 12, janganlah kamu mengintip kesalahan orang lain. Terang-terang kot, fiqah punya hal. Itu saja bang, itu saja. Saya marah tak sampai ke hati. Sekali-sekali saya kenalah buat keluar amarah sikit. Saya marah ada, oi tak dia buang. Tuhan letak kat situ. Amarah lah Umar, marah Umar, radiyah kamalai mardiyah. Tak boleh, tak boleh. Saya tetap saya. Saya tunggu jerembab Dr. Kamili, jerembab Nodros, jerembab apa tu, apa ni, Dr. Mazhar, saya tahulah nak react mengikut amarah. InsyaAllah saya akan deliver amarah saya. Mesti tidak boleh tidak. Mesti tidak boleh tidak. Jumpa iblis hanya boleh layan dengan api ya. Lain pada tu batal. Sebab dia biasa masuk syurga dah setelah diumban keluar. Tapi syurga tu bukan tempat dia. Dia datang daripada api. So kita layan dia dengan api. Dia suka benda tu. Baik, insyaAllah. InsyaAllah bang, percayalah bang. Saya tak ada apa. Saya dah kenal macam-macam dah. Tetapi mereka ni terlalu kurang ajar. Mereka mengaji agama apa yang boleh fitnah orang, yang boleh berkata apa saja ke orang. Mereka pandai bila-bila saya marah, saya sebut fuck Dr. Mazhar, fuck ni. Oh apa dia ni mengaji makrifat, fuck fuck. Apa pula? Pasal apa tak boleh pula? Makrifat aku dengan Allah Ta'ala aku. Aku tak pernah sebut kat Tuhan aku macam tu. Mereka tu bukan Tuhan aku. Tapi bila mereka telah berupa menjadi iblis, bahasa apa yang saya nak sebut? Aduh, ya Allah bang. Okey, masya Allah bang. Selamatlah, selamat. Okey, lepat. Alhamdulillah. Jaga diri. Tak ada lain melainkan Allah. Berkudrat kita, beradat kita, berilmu kita, hayat dari Allah. Sebenar-benar dari Allah. Tak ada lain melainkan Allah. Allah yang hadirkan kita. Dari alam gaib, alam nyata nak balik ke alam gaib. Tak ada lain dah kita pakailah. Melainkan Allah aje. Okey, all the best. Dengan surah Al-Fatihah yang aku iringkan pada engkau dapat. Okey. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamkallah. Assalamualaikum. Lepas ni berani kok dalam komen kok dalam internet ya. Lepas nak berdepan, lepas nak berjumpa, lepas nak sembang, lepas nak mengaji, memang lepas takkan ambil tahu. Dia ni nak hentam orang, nak hukum orang. Kalau sendiri mereka nak fikir, mereka nak mencari, tak ada. Dia ni pakai kira tu nak hukum orang. Ya. Tak apalah, Pak. Kadang-kadang Allah Ta'ala dia nak bagi tunjuk hidayah ni. Kadang-kadang mula-mula tu dia tak suka, dia benci, dia musuh. Ha, lama-lama dia baik. Mata dia terfikir. Mungkin dia boleh buat kawan. Lama-lama mungkin dia boleh buat sembang. Ha. Dapat petunjuk. Mula ni kadang-kadang tak elok lu. InsyaAllah. Ya sahabat, faham, faham, faham. Faham.
pendidikan yang paling penting adalah pendidikan kebersihan hati. Okey. Soal Allah Ta'ala nak pilih siapa tu bukan soal tangan kita. Soal Allah Ta'ala nak menyesatkan mereka pun bukan di tangan kita. Tetapi bila mereka menyentuh soal hal kita, maka itu telah termasuk kepada syariat satu banding satu, iaitu pengertian tasawuf. Hang dengan aku. Tetapi bila mereka masuk ke dalam ruang komen yang membabitkan ribuan mata memandang, itu maksud dia masuk dalam fiqah satu yang ramai. So bila yang ramai itu pula hentam aku masuk pada usul, yang ramai pada yang satu. So hari ini bila aku nak tanya balik yang ramai itu, aku mengaji mengenal yang satu, apa mengaji yang ramai ini mengenal yang apa? Sedangkan dalam surah 6 ayat 116 cakap lagu lain, dan surah 6 ayat 117 sebut lagu lain. Dialah yang mengetahui siapa yang berada di jalan yang benar dan siapa yang telah sesat dari jalannya. Yang mereka ni siapa dia sebenarnya? Mengenal Allah pun tidak. Soal insya-Allah kalau Tuhan pilih, tuah bagi nyawa mereka lah itu. Tapi soal syariat yang nyata ni, kenapa harus melakukan sikap yang sedemikian? Buddha tak macam tu, Kristian tak macam tu, Hinduism tak macam tu. Mereka suruh menghormat every living soul. Tapi apa yang mengaji ini, apa dia sebenarnya? Kalau apa kata setengah-setengah Ustaz Wahabi ni, macam kita duduk dengar ni, apa dia yang bawa-bawa ni? Kalau apa betul, apa tak hukum orang? Tak ada. Sebab surah Al-Tin ayat 8, dia tabuh tanda soalan, tidakkah Allah itu sebab baik hakim? That's it. That's it, sahabat. That's it. Kalau Allah pilih mereka satu masa nanti, mereka akan didatangi rasa kesal dengan apa yang pernah mereka buat. Dan bagi kita pun tak kisah. Kita cuma lebih menyambut kegembiraan bila Tuhan memilih mereka. Kita tak akan hentam mereka. Itu hal Allah dengan mereka. Hal mereka dengan kita ni, kita tak pernah kacau mereka. Itu common sense. Kalau pergi mahkamah pun, kalau lawyer tanya, apa pernah dia kacau awak? Apa yang mesti nak tahu, where is the case? Macam mana case tu bermula? Kalau tengok case, hang yang main masuk aku punya wall, hang hentam aku, dikalakan yang ramai, takkan aku nak jadi salah pula? Aku tak pernah pergi wall hang pun. Simple je, simple sangat. Sebab mereka tak merenung dalam diri mereka. Aku siapa nak hukum orang? Itu saja. Itu saja, sahabat. Okey sahabat, selamatlah, selamat. Ini Tarmizi mutat kan muktar. Kalau lebih baik dia ni kena tukar jadi mutat lah, sedap sikit. Sesuai lah dengan apa yang dia telah katakan tadi. Tak ada kerja lain dengan mereka ni. Han dah baca? Han suka kah, tak suka kah? Han, jangan duk cakap apa lah, han tak faham, duk diam. Haa, duk layan dalam Facebook pun, nak masuk Facebook pun duk sibuk pula, nak buat komen. Komen yang positif tak apa lah. Komen boleh bagi komen macam yang pelak. Sampai tak reti nak beza langsung. Haa, kalau otak empah lah empah ni, saja lah rumah tak cipasai dengan orang. Ikut sedap mulut empah lah. Sibat. Kecil-kecil tak mahu nak mampu eh. Macam ni lah, bila besar menyusahkan orang. Memang betul lah cerita Abang Nabi dah beritahu lah. Tepat kat muka dah bagi ayat tu lah kat dia. Betul pun, inilah punca dia. Di Malaysia ni ramai orang tak sedang. Bila sesetengah Ustaz Wahabi, sesetengah Ustaz Pekah dibiarkan dalam masjid, bebas berkata apa saja, bebas buka opinion, bebas hentam orang mengikut, by judge people by damn standard, by their standard. Yang ni yang menjadi masalah. Tak, jadi masalah lama dah pun. Aku duk nampak arah mereka ni. Balik pada negeri Arab, muda-muda ni, sesetengah mereka tu lupa diri tu. Tak sedap tu rumah Allah. Ceritalah apa yang Allah cerita, iaitu hal-hal Quran. Ini tak ada kait nama orang, up gambar orang, guna nama orang, mengaibkan orang. Padahal bila orang tanya, betul ke?
Hampa bisa duduk dengan dia betul-betul bersoal jawab. Tak ada. Tak ada apa yang hampa buat ni. Ha, jadi disebabkan mereka ni, mereka telah membuat, membiarkan kebencian banyak pada orang-orang yang akan fikir dia tak jauh, tak temui. Ha, jadi pok-pok yang bawah ni lah. Kadang-kadang bila aku call mereka, aku tanya, tak angkat. Kalau yang angkat, aku tanya, aku sembang mereka. Oh, aku minta maaf, malapak, minta maaf, saya minta maaf. Ha, lagu tu pula dah. Nak kena kita marah, kita call, kita ni. Faham tak? Ha, jadi pok-pok macam ni telah di... telah diracun dengan begitu teruk oleh ustaz-ustaz muda ni. Padahal kalau kita balik pada Quran, Allah kata dalam surah An-Nahl ayat 93, akulah yang menyesatkan, akulah yang beri petunjuk. Pada surah 6 ayat 116, mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ini adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah, malah menduga-duga juga berdusta. Kalau kita pergi pula yang lagi, surah Ibrahim ayat 4, akulah yang beri petunjuk dan akulah yang menyesatkan. Tidak ku kirim satu bangsa, rasul yang sama bahasanya. Faham tak? Kita pergi lagi. Kita pergi lagi dalam surah Ali Imran ayat 144. Sesungguhnya tak meninggal apa-apa mudarat bagi, tak menjadi mudarat bagi Allah Ta'ala pada orang yang sesat. So, mereka ni apa yang sebenarnya ustaz-ustaz ni? Kalau Tuhan dah beritahu lah. Dalam surah Yunus 99 dan 100, dia kata, kalau dia nak bagi Islam segenap umat manusia ni, anytime. So, mereka ni ustaz-ustaz ni apa dia sebenarnya? Hampa tak mengaji ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Hampa boleh hentam orang yang mengaji ni. Padahal hampa tak mengaji. Yang hampa duk mengaji tu pula, kami tak kisah sebenarnya. Tetapi kami tegur hampa balik selepas hampa terkeluar daripada landasan pengajian hampa. Pengajian hampa tak boleh hina orang, tak boleh kutuk orang. Bak hadis pun banyak, tak boleh kita pamerkan nama orang, kita mengaibkan dia. Ini semua bidang-bidang yang hampa mengaji. Kenapa hampa langgang yang tu semua? Kenapa dalam surah Al-Hujurat ayat 12 kata, jangan kamu mengintip kesalahan orang lain? Kenapa hampa langgang ayat-ayat ni? Supaya tu hampa tuduh pula kami yang yang mengaji mengenal Allah ni tak betul. Nampak tak pun mereka ni? Itulah aku tahu, banyak ustaz-ustaz pelak ni. Sesetengah mereka ni, ustaz-ustaz pelak ni, ustaz American Dollars, nak bagi viral je. Bukan ada apa pun. Pasal apa hampa perlu gambar aku dekat hampa punya YouTube? Hampa nak bagi viral je. Bukankah benda tu mengaibkan orang? Nampak tak pun, mereka tak nampak. Pasal apa tu pun, attitude mereka, alam makrifatnya orang ni, kita hentam je dia apa ni. Nampak, Allah Ta'ala ajak macam tu lah. Islam ajak macam tu lah. Tu sebab mereka ni kulit dia pun. Bila aku kata kulit dia, Dr. Mazhar tu memang ilmu kulit dia. Itulah jadi dia. Orang-orang bawah dia, orang keliling dia semua macam tu lah, kebanyakannya. Tengok Ustaz Kamili macam mana. Yang mana grup-grup semua tibai kulit orang. Tu kata kita kata mereka mengaji kulit. Orang nak mengaji mengenal Allah, mengenai diri. Bukan ada kena mengenal dengan dia pun. Nampak tak pun? Dah tersasar jauh dah dengan keegoan mereka ni. Itu sebab aku kata aku maki mereka beradab kalau aku jumpa. Tak jumpa tak apa. Kasut aku bagi mereka dulu. Demi Allah dan Rasul. Kalau aku tak bagi dulu, aku takut kalau malu kat... malu kat... malu kat anjin lah. Tak ada lah. Aku nampak Kamili, kalau dia dengan anak dia, okey, aku sejukkan hati aku. Kalau dia seorang ke, dia dengan kawan dia ke, dengan bodyguard ke apa, aku tak peduli lah. Kasut aku tipi lu. Pasal apa yang hang buat kat aku, anak aku macam mana, kakak-kakak aku macam mana, adik-adik-beradik aku macam mana. Padahal malam tu aku layan hang penuh tertib, penuh hormat. Orang yang kenal aku tahu aku pun. Aku bukan jenis jahat, aku suka friendly, aku respect orang. Tapi bila mereka misuse, mereka abuse it. So, kali kedua jumpa, aku kena ikut jalan Muhammad. Aku kena bangun bertindak. InsyaAllah. 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 Baik pun. Selamat pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kasih sayang. Daripada Sarawak. Ni abang depan lah. Saya kan sungguh lah. Eh kan sungguh. Ni saya tiru bahasa Penang ni. Memang Iran sungguh berlepas dengan keadaan sekarang ni. Keadaan ustaz tu lah.
yang asyik macam lepat dia fikir dia. Apa salah lepatnya sebenarnya? Kalaulah masalah ilmu tu dia orang nak kecam, ini kan khilaf. Kenapa nak bincang sampai nak cemuh orang, nak fitnah orang? Banyak benda khilaf lagi selain daripada ni kalau nak dibahas-bahas. Cubalah cari titik persamaan, jangan cari titik perbedaan. Titik persamaan kita ada kalimah syahadat tu. Amalan tu memang beza-beza lah. Eh kan, sungguh lah saya dengan ustaz-ustaz ni. Sedangkan dah berkali-kali bro lepas beritahu dalam YouTube, jangan campur adukkan yang hak dan yang batil. Kalau itu pun tak faham, tak tahulah, sekolah dah sampai universiti, tapi yang hak dan yang batil tak faham. Kita budak kampung lagi faham. Pelik. Lagi satu ustaz ni yang saya tak faham lah. Bro lepat tak pernah kecam dia orang, tapi yang heran dia orang kecam bro lepat ni. Aneh lah tapi nyata. Apa-apa pun bro lepat, saya doakanlah bro lepat di sana berada dalam keadaan yang senang-senang sentiasa. Saya yakinlah bro lepat tak goyang lah dengan benda-benda yang macam ni. Dan saya yakin betul tu apa bro lepat cakap tu. Kalau ada orang upah nak pukul gua lepat, gua lepat tak takut. Saya yakin tak takut lah. Saya ni muda lagi ni gua lepat. Dibandingkan gua lepat tu dah 40 lebih lah. Saya baru nak menjelang ke 40 lah. Kenapa gua lepat tak takut? Saya faham. Budak-budak lah ni gua lepat. Saya anggap diri saya budak-budak lagi dibandingkan gua lepat. Ustaz tak faham ni mungkin apa yang kita nak sampaikan. Sekolah tinggi-tinggi, benda macam ni yang remeh ni pun dia tak faham. Betul lah apa yang boleh lepas cakapkan tu, apa ni, ilmu ni ilmu ABC, bukan ilmu A2Z. Ilmu ABC pun dia orang tak faham. Aduh, kesian lah. Apa-apa pun Allah Ta'ala jugalah yang buat dia orang macam tu. Okey, boleh lepas sampai sini saja. Assalamualaikum. Memanglah nak buat macam mana. Depa ni ustaz-ustaz ni lemak yang saya nampak. Faham tak? Baru ni ada satu orang tu share. Ada satu ustaz tu dia kutuk Mawi dengan AC Mizan punya lagu. Hampir berceramah dalam masjid. Hampir kutuk seni lirik, seni lagu orang. Kalau lagu rap, bentuk dia macam tu lah. Lagu nasyid, bentuk dia lagu nasyid lah. Lagu rock, bentuk dia lagu rock lah. Dia nak kena ada yeah, yeah ke, yo, yo ke. Itu according music tu lah. Tu saya cerita kat kawan saya baru ni, yang tunjuk video tu kat saya, macam mana pandangan lepat. Saya katalah ni lah, contoh kita buat satu movie. Satu ustaz tu tengah tidur, saya kata, terkejut jaga. Makit-makit. Allah mak, dekat nak maghrib lah. Mangkit-mangkit pasal dia terlena. Anak-anak, anak aku. Dia cari anak dia. Abang-abang, tolong cek dalam YouTube ke, dalam Facebook ke, dalam apa pun lah. Cek tengok apa yang ada isu-isu terbaru yang boleh bapa, abah ni, ayah nak pergi ceramah sat lagi. Hai, ni 2,000-4,000 nak dapat ni. Atau 1,000 ke nak dapat. Mesti kena ada isu lah kita nak bincang. Anak dia pun carilah. Cari-cari. Haa, ni yang muzik ni boleh pakai kot ya, boleh pakai dalam ceramah malam ni kot. Ha, boleh lah pasal Mawi dengan AC Mizan ni. Okey, kita tengok pasal Mawi dengan AC Mizan ni lagu ni. Ha, dia bawa lah ceramah hentam Mawi, hentam AC Mizan. Kalau tanya balik apa AC Mizan tu biasa buat dekat dia, apa Mawi biasa buat kat dia dari kaedah agama, macam mana hang boleh hentam orang-orang yang tak pernah hentam hang? Hang patutnya call Mawi, call AC Mizan, tanya dia ni macam siapa yang buat rap-rap lagu ni. Ha, ada satu hari satu bapak ni bawa satu anak, duduk depan dia, bapak duduk belakang dalam masjid. Masjid tak ramai orang lagi.
Tata anak ni pun berdoa lah. Ustaz ni memang kata, aku tampak muka hang sat gi bawah hantau. Hang cakap lagu tu dengan Tuhan. Tak boleh sebut lelok, tak boleh cakap lelok. Bapak dia mangkit minta maaf ustaz. Anak saya dari kecil dia cacat. Dia memang tak boleh sebut benda. Saya pun sendiri hidup dengan dia dah 14 tahun. Sampai ke hari ini, kadang-kadang saya tak faham apa yang dia sebut. Tetapi insyaAllah ustaz, bahasa yang dia sebut kita tak faham tu akan dipahami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala kata innallaha ala bizatil sudud. Dia mengetahui, mengerti apa yang ada di pertengahan sudut hati manusia. So janganlah ustaz marah-marah. Ustaz faham baik-baik ya. Tolong ustaz faham. Bahasa hati anak saya ni Allah Taala tahu. Ha. Habis mauinya lirik, mauinya lagu ni, semisalnya lagu orang nak kutuk apa? Kalau dia punya hati tersedik, dia, dia tahu makna dia. Tapi irama tu irama hip hop ke, irama berentak macam tu, dia kena bawa irama dia macam tu. Awak dia paham sampai jadi macam ni ya? Dalam masjid pun nak sebut nama artis ni, nama artis ni. Ampa nak poem tu? Ampa nak viral? Ha? Padahal ampa buat tu, ampa mengaibkan orang. Betul-betul setan bertoping kan kewibawaan agama. This is what they all. Okay brother, Ken salam kat sahabat-sahabat Sarawak. Ken salam. Semoga Sarawak sentiasa di dalam rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya sekali lah. Selamatlah, selamat. Aku sekarang ni dah tak semayang, Pat. Semenjak aku kenal Allah ni, aku dah tak semayang. Anak bini aku tengok aku dah tak semayang. Bini aku duk marah aku tak semayang. Mak aku duk marah aku tak semayang. Mak aku yang sedang sakit tu, dia marah aku tak semayang. Aku try semayang juga. Aku try juga tapi tak boleh dapat. Dia jadi macam macam nak menunjuk-nunjuk kat orang. Hang tahu apa yang hang buat? Mi, hang tahu yang hang mengaji. Hang tahu apa yang hang mengaji? Dah hang sebut sendiri sejak hang kenal Allah. Okey mi? So tapi jangan membuat, jangan menjerut diri dengan apa yang cuba mi terangkan. Okey mi? Dia macam ni Azmi. Jangan cakap aku lagi ni dah tak semayang. Kalau awak mengaji mengenal Tuhan, wajib tidak boleh tidak, awak tetap solat. Bagaimana solat awak harus berlaku bila awak tak ada awak? Ha, ini adalah proses di peringkat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bila dikata zatu solah tu apa? Kita nak cari tubuh niat tu sama mana? Kita nak cari diri yang sebenar diri tu. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah? Kita nak tahu tu semua. Bila kita dah tahu, tak ada istilah tak semayang. Tak ada. Sebab semenak-menak semayang tu adalah berhubung. Ha? Tujuh petala langit, tujuh petala bumi dan barang seisinya meliputilah zat Allah SWT itu. Maka manalah ada istilahnya tak semayang. Tetap bersolat, berhubung. Ha, tetapi kaedah untuk terang ke anak dalam isteri, kenalah hurai bab usul balik. One at a time, satu-satu peringkat ilmu hurai. Faham tak? Tak boleh lah. Kita nak kata hampa solat, hampa sembah siapa? Hampa duk tunggu terbalik lima waktu. Tak boleh. Benda tu wajib, tidak boleh tidak. Bagi mereka yang di peringkat itu. Tetapi bila mereka yang telah mengenal Allah, dia telah mengenal sebenar-benar diri, sebenar-benar yang dikatakan yang berdaya upaya tu siapa? Yang sebenar-benar mengingati Tuhan dengan sesaat pun tak berhenti diri mana? Ha. Jadi kita mengaji mengenal Rasulullah tu yang berserta. Kita mengenal yang meliputi. So benda ni nak urai kat bini, kita kena ada tertib balik-balik pada usul semayang. Buka kitab kerukunan bagi kat mereka. Cerita benda-benda bab-bab dalam semayang lima waktu. Kita tak boleh protes.
Tetapi Muhammad kata, sesungguhnya aku membawa agama Musa dan Ibrahim. Takkan mereka tu tak solat? Musa pun, Ibrahim pun solat. Nabi Allah Yahya pun ada. Nabi Allah Adam, semua mereka ada cerita pasal solat. Tapi solatun da'imun dan khusyi'un tak diceritakan di zaman persekolahan kita. Itu masalahnya. Bila kita mai certain age, kita nak berjujur dengan Allah Ta'ala, kita mula pergi mengaji ilmu mengenal Allah. Maka kita pergi sendiri di atas kesedaran kita, pergi dengan arwah ayah kita ke, dengan kawan kita ke, kita pergi mengaji. Maka kita telah terkeluar daripada putaran yang ramai. Kita telah terkeluar daripada kelaziman yang ramai. Tiba-tiba mereka dapat tahu kita mengaji, mereka tengok kita lagu ni. Tak nampak pergi masjid, tak nampak itu ini apa semua. Ai, kalbu mukmin baitullah kot. Dan kita nak cerita kat mereka, kita dapat benda yang betul, takut mereka tersinggung, mereka kata, kita kata mereka tak betul. Tak. Sebab mereka tak mau rujuk. Tak mau usul. Apa yang mereka buat ni betul ke tak betul. So, kita tunggu. Bila mereka dah benar-benar berfikir, ya Allah, apa yang aku buat ni? Campur aduk dalam solat aku ni. Jadi bila mereka nak mengaji, baru kita boleh buka. Tapi buka dengan tertib. Itulah sebabnya ilmu kalau tak ada usul, seperti pokok tak ada akar. Usul tu penting. Sifat 20, mengaji kitab kerukunan, semua tu penting. Semua tu penting. Aku nak cerita pun aku malas dah. Benda ni tahun 84 dulu. 82, 84 dulu. Bak usul dulu aku ngaruh kak Ani ku. Bawa aku. Ayah bagi duit, bawa. Tahun 1976, heret tangan aku dah pergi mengaji sifat 20 dengan Ustaz Mat dalam masjid. So, satu perjalanan yang panjang. Dan bila mai ilmu mengenal Tuhan ni, satu perjalanan yang penuh sunyi dan sepi dan kesendirian. Macam mana kita nak cerita dengan yang ramai? Padahal dalam Quran ayat 6:116, mereka yang mengikut yang ramai adalah mereka yang mudah disesat jalan Allah. It's facts. Tapi mereka ni baca, mereka tak peduli. Kita nampak clear. Malah mereka bersangka-sangka dan berdusta. Clear. Ha? Surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105. Ini cerita tentang orang duk rasa mereka betul dah. Tapi mereka mendustai ayat pertemuan Allah dengan Allah. Maka gugurlah segala amal ibadat mereka. Jadi benda ni mereka tak faham. Kalau kamu nak berada di jalan Allah, kamu tidak boleh persekutu walau seorang pun di dalam amal soleh kamu. Surah Al-Kahfi ayat 110. Terang-terang dah. Tapi puak ni tak mau ini barang. It's okay lah. Kan? Ada je ketua polis ke polis, doktor, magistrate, lawyer yang main mengaji benda ni. Malah ustaz pun ada yang mencari. Itulah. Kalau Allah beri buka hati, tak membutakan mata rohani, maka mereka akan melihatlah apa yang berlaku dalam diri mereka. Solat mereka macam mana. So, jangan cakap aku tak semayang lah. Itu satu benda yang batal. Dan lepas sendiri tak setuju. Sesungguhnya tak ada satu nyawa pun tak mengingati Tuhan. Tak ada satu nafas pun kalau masih berjalin bertali arus tidak putus mengingati Allah. Tinggal tahu atau tak tahu saja. Baik Azmi, selamatlah, selamat. Ini semua dugaan je. Awak nak berjujur dengan Tuhan, maka yang ramai akan menentang. Itulah kelazimannya yang berlaku pada sejarah-sejarah para-para ahli makrifah. Baik Azmi, selamatlah, selamat. Betul tu Abang Lepat, betul-betul sangat. Dekat Sarawak ni Abang Lepat, dah semakin menaik dah. Maksud saya ni, kawan-kawan kita yang ada di sini, kawan-kawan saya, dah semakin nampak dah permainan ustaz yang ada sekarang ni. Tak semua ustaz lah, semakin nampak permainan ustaz ni. Suka mengintip kesalahan orang lain dan akan dipercakapkan di dalam masjid. Saya kadang-kadang ketawa sendiri. Lucu juga ni Abang Lepat, dia orang ni. Dia orang ni kan berpelajaran. Kita tahu pelajaran lah sampai macam dia orang ni. Tapi tidak memberi contoh yang baik.
kalau lah pasal lagu tu yang dia orang nak nak buat bahan lagi untuk menyatakan yang pengamal makrifah ni sesat daripada lagu-lagu Maui ke siapa kan, cubalah fikir yang baik-baik saja kan. Sayalah peribadi saya, apabila dulu masa saya belum ada mempelajari benda-benda ilmu makrifah ni, bila saya dengar lagu, dengar lagu macam tu je lah. Sekarang ni dengar lagu dangdut, dengar lagu rock, dengar lagu rap, saya ingat Allah. Saya ingat Allah tu, bukan saya ingat benda lain. Tak baik ke tu? Maksud saya ni, bukankah itu satu perubahan yang baik? Kalaulah lagu Maui itu diperkatakan tak baik, boleh mendatangkan kesesatan, ataupun lagu Maui itu ada mengajak orang supaya tak solat, tak wajarlah, diharamkan. Tapi ni tak ada pun yang saya dengar lagu Maui itu yang ajak orang terpaya solat. Kita ni pengamal makrifah ni, jangankan lagu, air kencing jatuh ke lantai, tai jatuh ke lubang jamban, kita bukan dengar tai, kita bukan dengar air kencing. Jangankan lagu yang dah disair-sairkan tu, makinlah kita ingat dengan Allah. Lagu rock ke, lagu rap ke, kan itu kan itu satu perubahan yang baik dibandingkan saya yang dulu. Saya yang dulu dengar lagu, dengar lagu macam tu je lah, tak ada apa-apa kesan dalam hati kita. Contoh lagu dangdut, mungkin orang tak faham lah, sungguh ku tak mampu menahan rindu. Bunyi macam lucah, tapi kalau dihayati ada makna tu. InsyaAllah lah abang lepas, hati dia orang akan berubah, InsyaAllah. Semoga ada orang nampak demi sedikit, sedikit, sedikit apa yang kita nak sampaikan ni, dia orang faham. Walaupun dia orang tak amal apa yang kita amal, saya tak kisah. Yang penting dia orang jangan nak menghukum, jangan terus cakap sesat. Itu kalau boleh janganlah, walaupun tak amal macam apa yang kami amal ni, yang penting janganlah kecam, kaji dulu, itu jalan terbaik. Okey, insyaAllah saya akan sampaikan salam Abang Lepat pada-pada yang berkenaan. Assalamualaikum. Mampui bodakai homo tau. Yalah, nak kena buat lagu tu lah mereka ni. Kita bagi Tok Teh sebab ambil Tok Leha, lala kita tak ada apa. Atas merasa diri tu beriman, diri tu balik di tanah harap, atau diri tu dah ada style, dah ada gaji yang cukup, itu ini apa semua, lalu ini rasa selesa hidup, rasa apa semua, lima waktu tak pernah tinggal, boleh dah mengatakan orang, boleh dah hentam orang, boleh dah masuk Facebook siapa pun, hentam-hentam suka hati, walau orang tu tak kenal dia pun, walau dia pun tak tahu benda tu betul tak betul yang dia hentam. Macam tu kalau mereka ni, han tengok. Tak tak? Kita duduk diam, duduk ni, baru kata koyak lah, itulah, inilah, apalah, macam-macam. Tak tak? Bodoh. Orang duduk buka ilmu, kalau awak tak mau, janganlah. Orang lain setuju ramai je tu. Sedangkan orang yang setuju tu tak pernah pun pergi langgang apa, pergi kata apa, pergi soal jawab dengan apa. Yang apa ni yang tak mengaji, tiba-tiba duduk main mengganggu orang, mengacau orang. For the sake of knowledge, everybody free to look for it, to find it, to comfort it. Ini mereka tak ada. Mereka condemn straight tu. Inilah setengah puak Wahabi, diajak macam ni. Yahudi dah dapat mereka 100% lah. 100%. Tidak kalau dalam masjid, macam mana mereka boleh menghina orang? Tidak dalam masjid, macam mana mereka boleh fitnah orang? Tidak macam mana mereka boleh jadi munafik. Mereka cakap lain depan, belakang cakap lain. Macam Dr. Kamili tu. Depan aku lain, belakang lain. Lah ni dah. TV panggil, tu panggil. Buka lah kelas tahfiz. Orang-orang yang ada duit ni, hantar lah anak-anak pergi duduk bawah mereka. Tapi tak sedang mereka ni bawa apa. Allah Ta'ala pun mereka tak kenal. Menentang pula orang yang menentang Allah Ta'ala. Tapi itu dia lah, kita tak mau nak kacau, itu dia pun punya cari makan baik pergi kat mereka.
Cuma yang lepas main kacau kita duduk tak duduk ni siapa. Malam tu pun dengan Dr. Kamili aku lalu kot tu ya. Bukan aku pergi singgah kat mereka. Mereka yang panggil aku duduk. Punya jahat tak jahat nampak. Mereka ada agenda belakang tu. Tu aku tahu mereka ni lahnat. Mereka ni memang baru saya. Aku beritahu ang Dr. Kamili dengan member-member dia ni. Padahal member dia dua orang tu sendiri jadi saksi nyata tengok aku. Berlembut-lembut cakap dengan mereka. Tu aku tahu iblis. Okey lah. Kita jalan terus lah apa-apa pun. Tiap. Kok mana pun kita nak balik pun seorang-seorang. Mampu biar yang ramai ni. Nak dengar-dengar tak mau dengar sudah. Tiap. Ramai je yang setuju pun. Orang dah terbuka dah. Orang dah nampak dah mereka ni punya perangai. Orang nampak. Mereka tak sedang. Orang duk teliti mereka punya perangai tu. Mereka tak sedang. Mereka tak sedang. Mereka duk seronok habis ceramah gagau duit. Itu je yang mereka tahu. Ustaz American Dollar ni. Buat YouTube nak bagi viral dia boleh duit. Itu je mereka ni. Cakap lagu ni tapi yang tengok mereka punya rumah, yang tengok mereka punya kenderaan-kenderaan. Huh. Keduniaan tak boleh fikir tu eh. Habis dia duk kutuk orang ni. Kutuk guru makrifah, guru-guru batiniah, guru makrifah rohaniah ni. Cukup-cukup mereka hentam. Padahal mereka tak tengok patut ke mereka buat tu. Tapi bisa atas tiket setengah Ustaz Wahabi ni hentam je pokok-pokok ni. Ha, mereka fikir lagu tu. Mak mereka punya kali amput. Tiap sekali dua boleh ya, kita relax tiap. Aku tunggu jumpa personal lah lepas ni. Aku tunggu jumpa personal. Kasut aku nanti bagi, lain aku tak kerti lah. Kasut aku nanti bagi. Ada bagus je kau bagi pengajaran ke orang-orang yang macam ni. Kalau dia duduk biak kat mereka sahaja, ha, lama-lama sekali mereka kenal macam tu, baru dia tahu kan. Ha, dia ingat orang biak lah kot. Ha, hang PM lah kot tu, ha, baru dia tahu, baru ada atas. Betul bang. Tu yang saya pelik tu. Ngaji tinggi-tinggi. Habis duit belajar. Bayar mahal-mahal. Baik-baik balik, mai balik Malaysia hentam orang. Hukum orang. Padahal kalau betul-betul ngaji takkan tak tahu kot dalam Quran tu tulis apa. Kan? Dia yang dia Allah juga yang menyesatkan, Allah juga yang memberi petunjuk, takkan tak tahu. Takkan nak hentam orang. Tu yang saya pelik tengok depa ni. Lepas tu yang puak-puak lain ni semua duk komen yang mengarut, tak fikir perasaan orang. Bila tang dia kena bau tau. Kan? Orang tak pernah kacau hidup depa. Mereka nak kacau apa orang nak belajar mengenai Allah. Padahal yang nak kembali tu masing-masing juga. Tak apalah bang, jalan terus. Ada lagi kita boh MPKD. Tapi Nabil dah tak macam dulu dah. Dulu mereka buat lagu tu, semua kita boleh nampak orang orang ikut je lah. Pasal itu yang keluar dalam TV, itu yang keluar dalam newspaper. Oh bong, ajaran sesat dikesan, itu ini apa semua. Persatuan ahli-ahli faktua bersetuju mengatakan ajaran ini sesat apa semua. Semua dengar sebelah pihak aja. Apa yang mereka bersembang dalam tu kita tak tahu. Tapi bila aku sendiri beberapa kali telah dipanggil dulu masa zaman Datuk Syekh Azmi dalam majlis mufti dia, dalam jabatan mufti dia, ahli-ahli bersoal jawab masa dalam tu, bila keluar esok paper cerita lagu lain. Bila paper main interview di rumah aku pun, depan mak aku, depan adik-adik atau sahabat yang lain, tata esok keluar cerita simpati.
Member aku tu hang clear cut cakap dengan budak metro, dengan budak-budak yang main ni, hang cakap pasal justice. Hang nak hendak keadilan. Esok dia bawa keluar dalam paper, saya tahu pasal simpati. Hang menagih simpati. Nak hari tu lepas rupanya macam ni. Ha, macam kawan aku yang berada di situ, ketika itu, fahamlah. Bila terdengar cerita-cerita apa, oh dah dah, sebab aku ada sendiri masa interview malam tu. Lain yang lepas cakap, esok lain yang lepas ulah. Editor dia apa. So itu ketika dulu. Tapi ketika ini orang tak macam tu dah. Orang tengok mereka bagi syarahan tu clear-clear dalam masjid, berfitnah orang, berganggu orang, berkacau orang, bercari isu. Apa nak cakap pasal isu je. Jadi orang nampak dah apa kot mereka ni. Duit beribu mereka sapu. Mereka nak apa? Nak jadi superstar kan? Di glamour kan? Naik dia apa? Ha, macam member aku berita, dia tengok, oh, shame Dr. Kamili tu, dia tengok, dia rasa, ya Allah, mula-mula lalu dia tak perasan. Lah ni dia tengok, apa dia lepas ni duk membebel apa? Cerita sejarah ni tak habis-habis. Lepas tu hentam orang-orang mengaji mengenal Tuhan ni. Padahal mereka tak mengaji pun. Yang mereka duk cerita bak sejarah, bak itu, bak hadis, riwayat ni. Kita tak pernah pun kata benda tu tak betul. Kita cuma kata benda ni bolehkah bawa kat depan Tuhan, dipanggil untuk hisap esok, untuk bersoal jawab, bolehkah kita nak cerita bab-bab yang mereka ajak kita ni? Tak, itu mereka tak faham. Mengaji ilmu mengenal Allah ini sangat besar luas cabangan dia, tetapi patah balik kepada satu semata-mata, iaitu yang berserta dan nyata ada. Tapi lepas yang mengaji tentang yang luas juga, ilmu cerita pecah tu pecah ni, hadis riwayat lah itu ini apa semua, banyak cerita berpuluh-puluh ratus hadis lepas hafal, tata satu pun yang tak bercerita tentang keberadaan yang nyata seketika ini dan bersalahan dengan yang ramai. Sebab ilmu yang tu adakah ilmu makrifah? Jadi mereka ni balik pada tanah Arab ni, itu yang kita dah tanya berkali-kali tu, kita nak tahu apa dia sebenarnya yang nak bagi kat kami ni. Universiti Azhar, Universiti Madinah dibina pada tahun berapa? Sebelum 1961 tu, sebelum tu kah, sebelum bila pun? Habis nabi-nabi, para wali-wali tak betul eh, tak ada sijil, tak ada degree, tak ada PhD. Tang sinilah kita nampak wali-wali Allah dulu, guru dulu, duduk dalam rumah mengajar pun tak mengata ke orang, tak mengutuk orang, tak fitnah orang yang kita duduk mengaji dulu lah. Tapi mereka ni dalam masjid boleh bertibai, dalam forum boleh bertibai, dalam surau boleh bertibai orang. Tani kita nak tanya, apa datang daripada ulama mana? Yahudi ke? Di bahagian apa-apa punya kertas kerja ni? Silibus-silibus yang berdapat ni telah dicatur oleh Yahudi ke? Apa balik sampai jadi buta mata batin sampai macam tu sekali? Tapi tak apalah, yang pilih. Selagi kita boleh sabar, kita boleh sabar. Selagi kita tak boleh sabar, tepuk dada tanya selera masa tu. Sebab manusia punya akal, manusia punya fikiran, manusia juga punya jiwa dan perasaan. Islam larang untuk menyakitkan hati perasaan orang lain. Islam larang. Tapi puak-puak ni macam nak kata, mereka tak sedang orang nak perhati mereka tu. Faham tak? Orang duk tengok, orang duk sanjung, lepas-lepas duk ingat tu kena satu orang mangkit jerakah masa lepas duk tengah bagi syarahan tu, boleh pada akai. Kami main nak dengar pasal Al-Quran, kami main nak dengar pasal cerita Nabi. Apa duk cerita pasal orang? Pasal artis ni lah, pasal ni lah, pasal isu-isu semasa. Kami bukan peduli. Mereka tanggunglah dosa mereka. Al-Quran kata dah, tak ada satu orang bertanggungjawab kata malam orang lain. Yang kami nak kena ambil tahu perangai orang lain pula. Ampa sebagai ustaz duk tunjuk perangai orang lain kat kami. Ampa mengajar apa? Bagi kami benci kat orang. Takkan kami nak kena pandang satu orang tu tak betul baru kami nak kena jadi betul?
contoh apa macam tu. Quran dah cerita dah benda yang betul, benda yang tak betul. Cerita je lah Quran. Cerita perangai orang pula dah. Kalau orang tu tak betul sekalipun, dia mati, dia tak boleh lari. Yang apa sibuk apa? Itulah ustaz-ustaz yang ada sekarang ni. Dia mencipta, membiarkan perasaan benci kat orang. Yang tu yang amat memilukan lah. Kau nak banding dengan padri, banding dengan orang Kristian ni. So tak surprise lah banyak orang Muslim yang mengaku Islam berubah masuk Kristian. Sebab babak-babak yang mengecewakan daripada mereka ni terlalu meluas. Terlalu meluas berkembang. Han tengok dalam Facebook aku sudah. Aku post apa pun, para-para pembenci ni terlalu banyak. Mereka ni datang daripada ilmu yang macam mana? Daripada tolak tunjuk dari agamawan yang berupa apa? Sampai membiarkan perasaan benci kat orang macam tu. Quran tak cakap macam tu pun. Nampak tak? Allah Akbar. Selamatlah. Selamatlah Nabil. Selamat.